Hadirin tamu undangan yang kami hormati, pada upacara penurunan bendera merah putih peringatan ke-79 Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024 yang bertindak selaku Komandan Upacara Letnan Kolonel CPM Waluyo SST lahir di Semarang pada tanggal 17 Agustus 1979 lulusan Sepapeka TNI tahun 2003, Jabatan Komandan Detasemen Peralatan 22 Jambi. Bertindak selaku Komandan Kompi Pasukan Penurunan Bendera Merah Putih, Letda CKM Budi Cahyono, lahir di Madiun pada tanggal 6 September 1983, lulusan secapa TNI Angkatan Darat tahun 2021, Jabatan dan juga selaku Komandan Upacara, yaitu Letnan Kolonel CPL Waluyo SST. Kami informasikan juga kepada Anda pemirsa bahwa yang bertugas sebagai perwira upacara adalah Kapten Infantri Muhammad Arifin. 19 September 1975. Pemirsa di usia Republik Indonesia yang sudah menginjak usia 79 tahun kemerdekaan. Tema yang diusung tahun ini adalah Nusantara Baru Indonesia Maju. Sebagai informasi hadirin juga pemirsa bahwa perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun 2024 ini merupakan putra sangat berbeda karena terkait Jambi, dengan tiga momen penting, yaitu menyongsong ibu kota baru, perpindahan tongkat estafet kepemimpinan Jambi, Presiden Joko Widodo, dan tentunya Indonesia Emas 2024. Dimas Maulana Ramadan, putra dari Bapak Sabar Yusminardi. Dan pemirsa, tampak saat ini di lapangan Gubernur Jambi, tampak saat ini para peserta upacara sudah mulai hadir dan sudah berada di posisi yang telah ditetapkan. Sebentar lagi upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun 2024 akan segera dimulai. Baiklah pemirsa, marilah kita saksikan bersama upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun 2024. Bersama saya Kelestari beserta kru yang bertugas melaporkan langsung dari lapangan Gubernur Jambi. Selamat menyaksikan. Putra dari Bapak Arwan dan Ibu Reni Lestari, asal sekolah SMA Negeri 5 Merangin. Pengibar 3, Dirga Hutri Ananda, putra dari Bapak Syafril dan Ibu Mardiah, asal sekolah SMA Negeri 4 Kota Sungai Penuh.
Komandan Korem 042 Garuda Putih, selaku Inspektur Upacara, tiba di lapangan upacara. Siap! Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata! Tegak senjata! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor, upacara penurunan bendera merah putih, peringatan ke-79, Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, tahun 2024, siap dimulai. Lanjutkan. Lanjutkan. Persembahan lagu-lagu kebangsaan dimulai. Istirahat di tempat. Yang terhormat Inspektur Upacara berkenan untuk duduk di kursi kehormatan. Persembahan lagu-lagu perjuangan dan lagu daerah dinyanyikan oleh 200 siswa-siswi SMA Negeri 4 Kota Jambi di bawah binaan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Bapak Haji Samsurizal, SE/MSI. Paduan suara ini dipimpin oleh konduktor Ari Mursyid, SPD. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka.
persembahan lagu-lagu perjuangan selesai. Dimohon dengan hormat kepada Inspektur Upacara berkenan kembali ke mimbar kehormatan. Siap! Kau! Persiapan penurunan bendera merah putih. Pasang sanggur. Langkah tegap maju. Jalan. Belok kiri. Jalan. Baik pemirsa, mari kita saksikan bersama saat ini para petugas pengibar bendera sedang menuju podium. Sebagai informasi pemirsa, yang bertindak selaku Komandan Pasukan 17 yaitu Dimas Maulana Ramadan, putra dari Bapak Sabar Yus Minardi dan Ibu Sri Wahyuni Listina dengan asal sekolah SMA Negeri 4 Kota Jambi. Jalan! Di tempat! Gerak! Baik pemirsa, saat ini pembawa baki yang bertugas adalah Milan Andaresta, yaitu putra kebanggaan dari Bapak Pranajaya dan Ibu Sumarni dengan asal sekolah SMA Negeri 13 Kota Jambi. Henti! Gerak! Baik, saya informasikan sekali lagi pemirsa, untuk pembawa baki yang bertugas pada upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun 2024 adalah Milan Andaresta, yaitu putri kebanggaan dari Bapak Pranajaya dan Ibu Sumarni dengan asal sekolah SMA Negeri 13 Kota Jambi. Lapor penurunan sang merah putih. Siap. Lanjutkan. Lanjutkan.
pundak, kiri, senjata! Rek! Hadap kanan! Rek! Baik, kami informasikan pemirsa untuk pendamping baki, yaitu Dwi Arya Handayani, adalah seorang putri dari Bapak Guntur Setiawan dan Ibu Reni, dengan asal sekolah SMA Negeri 3 Kota Jambi. Bertindak sebagai pengibar adalah Enggal Reno Winata, putra dari Bapak Darmadi dan Ibu Suprihatin, dengan asal sekolah SMA Negeri 12 Merangin. Bertindak sebagai pengibar dua, yaitu Erlangga Fahrezi, adalah putra dari Bapak Arwan dan Ibu Reni Lestari, dengan asal sekolah SMA Negeri 5 Merangin. Buka barisan. Bertindak sebagai pengibar ketiga adalah Dirga Hutri Ananda, adalah seorang putra kebanggaan dari Bapak Syafril dan Ibu Mardiah, dengan asal sekolah SMA Negeri 4 Kota Sungai Penuh. Baiklah pemirsa, sesaat lagi kita akan menyaksikan bersama detik-detik penurunan bendera merah putih dalam rangka peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun 2024. Henti! Gerak! Pemirsa, di 79 tahun Indonesia Merdeka, kita sebagai rakyat Indonesia tentunya agar dapat terus melanjutkan perjuangan dari pahlawan terdahulu serta bekerja sama dalam memanfaatkan kesempatan demi kemajuan Indonesia. Baiklah pemirsa, saat lagi kita saksikan bersama detik-detik penurunan bendera merah putih dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun 2024. Kepada Sang Merah Putih,
Hormat senjata. Hadirin tamu undangan, disilahkan duduk kembali. Ya pemirsa, baru saja sudah kita saksikan bersama penurunan bendera merah putih dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun 2024. Momen penurunan duplikat bendera merah putih ini bukan hanya sekedar simbol perayaan, tetapi juga penghormatan terhadap perjuangan dan pengorbanan para pahlawan kita terdahulu yang telah berjuang dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tentunya pemirsa, pada momen hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini, mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia, baik individu, kelompok maupun institusi, untuk bersatu padu dalam mewujudkan kemajuan yang lebih jauh.
Tutup formasi. Jalan. Tutup barisan. Jalan. Langkah tegap maju. Jalan. Belok kiri. Jalan. Belok kiri. Jalan. Maju. Jalan. Jalan. Hadap kanan. Rock. Tegak senjata. Rock. Thank you.
pimpinan Sang Merah Putih telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Bunda, kiri, senjata! Rek! Hadap, kiri! Rek! Langkah tegap maju. Jalan. Panas ini. Belok kanan, jalan. Lepas sanggur. Hadirin tamu undangan dimohon berdiri. Andika Bhayangkari. Hadirin tamu undangan, disilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara.
Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan! Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata. Tegak senjata. Inspektur upacara meninggalkan lapangan upacara. Penjemputan bendera merah putih.
kasih. Kembali ke tempat. Ya pemirsa, baru saja sudah kita saksikan bersama upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun 2024. Tentunya di kemerdekaan Republik Indonesia di usia yang ke-79 tahun ini, harapan kita bersama semoga Indonesia dapat semakin maju dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia ke-79 tahun 2024. Nusantara Baru, Indonesia Maju. Merdeka, merdeka, merdeka. Saya Yoke Lestari beserta kru yang bertugas pamit undur diri dari lapangan kantor Gubernur Jambi. Terima kasih, selamat sore.